Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sama'a burujan wa ja'ala fiha sirajan wal qamara munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan ini. Di antara kenikmatan tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita masih mampu untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Kita bermohon semoga rangkaian ibadah puasa kita pada hari yang pertama ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang paling terbaik insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam. Tak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diutus Allah muka bumi ini untuk memperbaiki akhlakul karimah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah. Semua yang bersifat kekasih pastilah memiliki keistimewaan. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah memiliki keistimewaan-keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam suatu riwayat Nabi Musa alaihi salam menangisi umat Islam ketika perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, beliau menangisi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Nabi Musa, kenapa engkau menangis?" Beliau menjawab, "Karena aku mendapati kelak bahwa umatmu, umat Islam, umat Nabi Muhammad kelak akan lebih banyak masuk surga daripada umatku." Bahkan seorang Nabi Musa menangisi kita sebagai umat Islam. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kenikmatan ini, jikalau semua ranting pohon di dunia dipotong kemudian dijadikan sebuah pulpen dan air laut di muka bumi ini semua dijadikan sebagai tintanya, maka niscaya hal tersebut belum cukup untuk menghitung banyaknya kenikmatan yang Allah berikan. Betapa beruntung kita sebagai umat Islam diberikan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Salah satu keistimewaan dan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah bulan suci Ramadan yang sama-sama telah kita temui malam. Bulan suci Ramadan merupakan bulan pengampunan dan bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan di mana siang dan malamnya setan-setan terbelenggu oleh api neraka. Kemudian bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan yang paling istimewa, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai penanda kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, ulama kita terdahulu itu sering menyebut bulan suci Ramadan itu dengan bulan Al-Quran. Ini senapas dengan ayat pada surah Al-Baqarah 185 yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil.
Pada bulan Ramadan itu sendiri banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Ada tiga macam cara berinteraksi kita dengan Al-Qur'an untuk meningkatkan pahala serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang sering kita dengar yaitu qiraah. Qiraah yang min kalimati qara'a yaqra'u artinya membaca. Kemudian interaksi yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini membaca dengan seksama, kemudian diiringi dengan lantunan lagu atau lantunan nada seperti yang dibacakan oleh imam tadi. Dan yang terakhir, ini derajat yang paling tertinggi yaitu tahfidz min kalimati hafidhu yahfadhu, artinya menghafal. Nah, inilah tiga interaksi dalam Al-Qur'an yang bisa kita lakukan, tetapi karena terbatasan waktu yang kita miliki, maka kita akan berfokus pada qiraah saja. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an itu tidak sama dengan membaca buku-buku lainnya, terutama ketika bulan suci Ramadan. Kami mengambil contoh yang paling kecil saja, Imam Syafi'i itu beliau bisa menghatamkan Al-Qur'an sehari-hari. Dan ini bertambah ketika bulan suci Ramadan, beliau bisa menghatamkan dua kali dalam sehari. Usikum wa ya nafsi, kami pun belum mampu untuk sampai seperti derajat beliau menghatamkan Al-Qur'an, tetapi marilah kita sama-sama coba untuk menargetkan minimal paling tidak kita menghatamkan Al-Qur'an satu kali selama bulan suci Ramadan ini. Ya Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di daerah kita ini itu terkadang membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar itu dikesampingkan. Ya kebetulan kami juga guru di sebuah madrasah, itu setiap hari kami menerima setoran hafalan dari anak-anak. Yang paling sering saya dengar kesalahan itu di surat yang paling basic atau yang paling dasar. Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Mereka menyebutkannya qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq. Ya. Apakah ini membaca? Ini membaca. Tetapi bacanya belum baik dan benar. Kemudian ada lagi Ananda yang menyetor dengan metode jalan pintas. Bagaimana itu metode jalan pintas? Ustaz, saya mau menyetor surah apa? Surah Al-Ahzab. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Fi jidiha hablum min masad. Nah, potong metode jalan pintas. Mana melalui gurunya, nah kira belum hafal Al-Ahzab. Nah, inilah semua cara membaca ananda kita yang ada di sekolah itu belum 100% baik dan benar. Ya. Maka ini menjadi PR bagi kita semuanya, orang tua termasuk kami sebagai guru, untuk mengadakan tahsinul qiraah atau memperbaiki bacaan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik dan benar? Nah, ini. Bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik dan benar? Tentu kenapa kita harus membaca dulu? Ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika mendapat wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala di malam 17 Ramadan, di tanggal 17 Ramadan, itu kalimat pertama yang turun adalah Iqra. Ayat pertama, wahyu pertama yang turun sebagai penanda kenabian beliau adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi secara tersirat ini Allah memberikan kita pesan bahwa Al-Qur'an itu kita harus baca dulu. Jangan kita mau menghafal kemudian mau bisa menyanyi dengan lantunan ayat Al-Qur'an itu. Kita baca dulu. Baca. Itu yang paling pertama, qiraah. Kemudian di dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Nah, ini lebih spesifik lagi.
Allah memberikan kita di sini nasihat-nasihat bagaimana cara menguasai Al-Qur'an. Ya. Ayatnya berbunyi, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Thumma inna 'alaina bayana. Kata Allah, tuharrif bihi lisanaka lita'jala. Jangan cepat-cepat cara membacanya, jangan cepat-cepat mau menguasai Al-Qur'an. Ya. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya kami memiliki metode. Ikuti aja metode ini. Ya, metodenya yaitu dengan membaca dengan baik dan benar. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Apabila kita bacakan sebuah ayat, maka ikutilah. Ikutilah yang kami baca. Thumma inna 'alaina bayan. Ya. Dan semuanya kami akan jelaskannya. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita bahwa membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada menghafalnya. Saya yakin ada yang di bawah ini yang sudah menghafal Al-Qur'an pasti membaca lebih dahulu, tidak dengan menghafalnya langsung, membaca perlahan-lahan. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berapa sih pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Qur'an? Ya. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan ilustrasi dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa ketika kita masuk di masjid, ya, di masjid dalam keadaan normal, itu kita sudah dapat 25 pahala. Ini baru masuk masjid, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita sholat di dalamnya? Bagaimana kalau kita mengaji di dalamnya? Dan bagaimana kalau kita mendengarkan ceramah di dalamnya? Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah," kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf huruf Al-Qur'an, falahu hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan. Bal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu sama dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfan. Ya. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tidak. Ya. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Coba kita hitung menurut perhitungan otak kita. Kalau alif lam mim saja itu ada 3 huruf, maka kita kalikan 10, dapat 30 pahala. Bukankah Allah menjanjikan ketika datang bulan Ramadan, semua amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya? Kita bersedekah, kita memberi makan ke anak yatim, kita memberikan buka puasa ke orang, itu semuanya dilipat gandakan pahalanya. Maka kita kalikan lagi 10. Jadi dalam satu huruf itu ada 100 pahala yang akan kita dapatkan. Alif lam mim, 300 pahala. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. 1900 pahala hanya dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita membaca satu baris? Bagaimana kalau kita membaca satu surah? Bagaimana kalau kita membaca satu juz? Dan bagaimana kalau kita bisa menghatamkan Al-Qur'an selama bulan suci Ramadan? Subhanallah. Berapa pahala yang akan kita dapatkan ketika kita bisa menghatamkan Al-Qur'an? Ini semua adalah ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ibadah membaca Al-Qur'an ini, para sahabat ya, dari zaman Nabi ya, sampai turun setelah wafat Nabi, Khulafaur Rasyidin, kemudian turun lagi sahabat tabi'ut tabi'in, ya semuanya berlomba-lomba untuk memperbanyak kuantitas bacaannya ketika datang bulan suci Ramadan. Maka adakah alasan untuk kita untuk tidak membacanya?
Mungkin di antara Bapak Ibu selama satu tahun ini ada yang belum pernah memegang Al-Quran sekalipun. Maka Allah mendatangkan bulan Ramadhan. Wahai hambaku sini, aku datangkan bulan Ramadhan kepadamu. Aku datangkan bulan yang suci kepadamu. Mereka mau memegang kitab Al-Quran Karim. Maka dari itu ini adalah motivasi bagi kita. Nabi Muhammad saja seorang Nabi, kemudian Khulafaur Rasyidin yang sudah pasti masuk surga, sahabat-sahabat Nabi yang sudah pasti masuk surga, itu saja membaca Al-Quran. Masa kita yang cuma hamba biasa, yang cuma manusia biasa, bukan hidup di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, enggan untuk membaca Al-Quran. Sekarang sudah banyak Bapak Ibu masjid-masjid yang memiliki TKTPA, yang memiliki tempat pendidikan Al-Quran, bukan hanya untuk anak-anak tetapi yang besar juga. Ini terkadang saya temukan banyak Bapak Ibu yang malu-malu kalau masih sudah besar kemudian tidak bisa baca Al-Quran. Tidak ada kata tua untuk belajar Bapak Ibu. Saking pentingnya baca Al-Quran ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak mau membaca ini? Al-Quran ini adalah ibadah yang bisa kita lakukan setiap hari, setiap saat, di kamar, di masjid, di kantor. Bahkan di mobil kita bisa mendengarkan Al-Quran. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita pada bulan suci Ramadan ini tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadahnya, puasanya, kemudian sifat malam dengan tarawihnya, ya, kemudian qiyamul lainnya. Ya, itu semua ibadah-ibadah yang dianjurkan kepada kita selaku umat Islam agar bulan Ramadan tahun ini tidak berlalu begitu saja. Kalau bulan Ramadan tahun lalu kita belum bisa menghatamkan Al-Qur'an satu kali, tahun ini kita targetkan bisa hatamkan satu kali. Kalau bulan Ramadan tahun lalu kita hanya bisa hatamkan satu kali, kita targetkan bulan ini, tahun ini kita menghatamkan dua kali. Satu juz itu ada sekitar 10 lembar. Ya. Salat rawatib ada 5. Ya. Jadi setiap salat kita bisa membaca 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman sampai lagi setiap hari satu juz. One day one juz. Ini adalah basic yang paling dasar untuk kita menghatamkan Al-Quran. Ya, ada juga yang setiap hari 2 juz. Ya, setiap hari 2 juz. Jadi dalam 15 hari setengah bulan puasa bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari 2 firman-Nya Allah yang saya sebutkan tadi, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa membaca Quran yang baik dan benar, yang pertama itu adalah dengan pelan-pelan. Ya. Kita membaca pelan-pelan, yang cepat-cepat. Nah, ada biasa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bacaan yang fasih. Nah, Al-Fasoha ini terbagi lagi maknanya. Ya. Fasih itu dengan makharijul huruf, kemudian dengan tajwid, jawada jawi, ya, al-ithyam bil jayyid, artinya mendatangkan kebaikan. Maka membaca Al-Quran itu kita mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, maka harus kita baca dengan menggunakan tajwid. Ya, banyak ustadz di sini di daerah Patawasa, ya, di sekitar kita juga banyak yang menjadi guru-guru mengaji, belajar. Ya. Saya pribadi ketika kami bersekolah di Arab sana, itu pemerintah kerajaan mewajibkan setiap daerah itu ada satu masjid yang menghatamkan satu juz satu malam. Artinya sholat tarawih itu harus hatam satu juz. Iya. Kira-kira di sini kuat jadi kira-kira kalau satu juz satu malam bagaimana Pak Imam? Kalau tidak kuat kita tidak bersih di jamaah. Kenapa minta imam di masjid saat berbuat imam di depannya sekali bacaannya? Pak Ali sembilan itu gak belum sujud. Datang lagi tetangganya, ih saya kan sering masjidku di sana, banyak sekali bacaannya, tidak terasa. Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Man
yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Maka kita bermuhasabah diri, ya, bermuhasabah untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan kali ini. Alhamdulillah pada tahun ini Ramadan sudah lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ya, Ramadan sebelumnya itu dengan segala keterbatasan yang dibatasi dengan protokol kesehatan, harus berjarak safnya, harus memakai masker dan sebagainya. Ya, alhamdulillah pada tahun ini kita sudah diberikan kelonggaran. Ya, Allah memberikan kita kelonggaran dalam bulan suci Ramadan ini, ya, dengan pandemi COVID yang sudah berlalu perlahan-lahan. Ya, meskipun saya dengar pemerintah masih melarang untuk mengadakan buka bersama. Ya, boleh katanya buka bersama, tapi nggak boleh ngobrol, baku chat. Jadi buka bersama, tapi baku chat ke WA. Saya kurang paham juga kenapa seperti itu. Ya, nah, mudah-mudahan dengan segala kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini, kita bisa meningkatkan lagi ketakwaan kita, ibadah kita, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik, ya, dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Saya terkesan dengan doa saudara saya tadi, Nawwir qulubana binuril Quran, Nawwir qulubana binuril Quran. Ya, kesinarilah hati kami, ya, ini dengan sinar Al-Quran, dengan cahaya Al-Quran. Ada juga doa Allahumma arhamna bil Quran, ya, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Al-Quran ini Bapak Ibu adalah kitab yang paling autentik yang ada di muka bumi ini. Belum tersentuh perubahan, tidak ada versi-versi lainnya. Cuma satu versi inilah Quran dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Ya. Maka begitu mulia bagi kita jika kita bisa membacanya. Begitu bagus kehidupan kita jika kita bisa membacanya menggunakan tilawah, menggunakan nanggam dan bernyanyi dengan ayat-ayatnya. Berpaling mulia lagi apabila kita bisa menghafalnya, Masya Allah. Saya terkesan dengan salah satu siswa di madrasah itu baru umur dan sampai kelas 4 SD sudah hafal 5 juz, Masya Allah. Saya saja gurunya belum hafal 5 juz. Ya, mungkin ada yang di bawah sudah hafal 3 juz, ya. Ya, saya juga hafal 10 juz. Ya, juz Al-Pokat, juz Tiarong, juz Manggar, juz Wortel. Ya. Tetapi kita berusaha untuk memperbaiki bacaan, ya, dengan metode-metode tahsil qiraah pelan-pelan, ya, belajar dengan yang lebih pandai dari kita. Ya. Bulan Ramadan ini, marilah kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Marilah kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas diri kita sebagai umat Islam. Marilah kita isi dengan amalan-amalan kebaikan. Ya, kalau sebelumnya kita belum bisa memberikan bak buka ke masjid, ya tahun ini kita bisalah memberikan sedikit-sedikit. Ya. Bagaimana konteks membaca Al-Quran itu, konteks pahala itu hitung-hitungannya bukan konteks dunia, tapi konteks akhirat. Ya. Kalau konteks dunia itu 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3. Ya. Tetapi kalau konteks akhirat tidak seperti itu. Ya. 1 baca 1 huruf dikali 10. Ya. Baca 2 huruf dikali lagi. Masuk bulan Ramadan dikali lagi 10. Dan bukankah pahala itu akan menutupi dosa? Siang datang, kemudian malam berganti menutupi siang. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ya. Keburukan bisa ditutupi dengan kebaikan. Perkataan-perkataan yang jelek bisa ditutupi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, inilah ilustrasinya membaca Al-Quran dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala, insya Allah dosa-dosa kita selama 1 tahun lalu sebelum bulan Ramadan ini bisa tertutupi, asal dengan niat yang baik, biiznillah. Ya. Seperti saya uraikan tadi dalam satu kata Bismillahirrahmanirrahim saja kita dapat 1900 pahala dengan izin Allah. Apakah kita tidak termotivasi untuk menghatamkan Al-Quran? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tahun ini
kita bisa memaksimalkannya dengan membaca Al-Quran lebih baik, meningkatkan kualitas bacaan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, serta meningkatkan kualitas diri kita sebagai umat manusia. Mudah-mudahan Ramadan kali ini tidak berlalu begitu saja, dan mudah-mudahan kita bisa sehat walafiat sampai ketika nanti selesai Idul Fitri dan keluar dari bulan Ramadan ini sebagai pribadi manusia yang suci, sebagai manusia yang baru lahir dari perut ibunya. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adana Allah wa iyyakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.